Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? It is 12:39. I am done with classes today. Just about to have lunch. My lunch today is nasi goreng with telur. Ini aku kemarin masak nasi gorengnya pakai rice cooker, guys. Baru pertama kali juga. Iseng-iseng coba, ternyata bisa juga. Wow, hari ini aku bakal bawa kalian ke another a day in the life videos. Today is unexpectedly very clear and sunny. Padahal ya bener-bener di ramalan cuaca itu hujan tiap hari minggu ini. Itu guys, kelihatan Bellevue. Kalau cerah baru kelihatan tuh Bellevue di sana. Ya, jadi downtown Bellevue itu kelihatan dari sini. Keren ya? Seneng banget guys, akhirnya hari ini aku bisa pakai hoodie lagi. Ini cuma satu lapis, nggak ada baju di dalamnya dan nggak perlu jaket karena it's really sunny ya, jadi hangat gitu. So, ini nggak hangat juga sih sebenarnya. Coba ya, kita lihat berapa derajat. 12 derajat, oke lah. Kalau 12 derajat tuh di sini enak gitu guys. Aku nggak perlu pakai celana panjang karena di sini hampir nggak mungkin bisa pakai celana pendek karena pertama musim gugur itu hujan terus, apalagi Seattle, terus juga it's really cold. Jadi kalian bayangin kalau hujan-hujan pakai celana ini kan gak enak kan, terus dingin, terus kaki tuh langsung kembang gitu loh guys, otot. Anyways, my agenda for today adalah ini mau makan siang. Habis itu aku mau, nah ini aku bakal sharing ke kalian, aku bakal pinjem equipment gitu dari UW. Ada laptop, iPad, apapun semuanya bisa dipinjam. Kamera, projector, apapun itu bisa dipinjam dari UW gratis. Aku bakal kasih kalian lihat caranya gimana. Aku juga langsung ke grocery shopping. Aku butuh telur, aku butuh cereal, milk. Apalagi ya kemarin ya? Ya pokoknya nanti kita belanja kebutuhan untuk hari ini. Cuman nggak terlalu banyak sih. Kalau belanja itu bukan yang kayak bulanan gitu guys. Jadi lebih ke yang aku butuh apa aku beli, aku butuh apa aku beli. Jadi jarang yang kayak belanja gede gitu. Lebih seringnya yang kecil-kecil. Terus habis itu aku mau bantu Ko James foto. Jadi Ko James itu udah lulus S2 dari UW. Nah tapi Ko James itu belum pernah foto wisuda gitu loh. Jadi nanti aku mau bantuin Ko James untuk syuting, bukan syuting sih, kayak foto-foto di Parker Hall di kampusnya UW nanti ya. Kita lihat aja nanti oke gimana. Anyway, sekarang aku mau makan siang dulu. Ini adalah nasi goreng sederhana by Lele. Ini buatnya pakai rice cooker guys. Ternyata bisa juga ya. Simple banget, aku buatnya kemarin pakai bawang, pakai bumbu-bumbu nasi goreng gitu. Terus ada sosis sedikit. Ini ham ya, by the way, ham aku potong kecil-kecil, telur, cabe, dan ini ada telur juga. Telurnya cantik guys, kayak kamu yang nonton video ini. Iya, yang cowok geli banget fix. Iya, mari kita makan guys. Sederhana ya. Sebenarnya nggak enak-enak banget guys. Sebenarnya nggak enak-enak banget, cuman ya boleh lah. Oke guys, aku udah selesai makan. Ini bentar lagi aku mau balik ke kampus buat ngambil barang. Ini aku sambil record screen dari iPad biar kalian juga bisa lihat ya. Ini ada program dari UW yang namanya UW Student Technology Loan Program. Ini dimana kita itu bisa pinjam semua barang-barang secara gratis selama kita itu mahasiswa UW gitu ya, punya student ID yang valid. Kita itu bisa pinjam apapun yang ada di sini. Jadi mulai dari laptops, cameras, projectors, you name it gitu. Nah, ini aku tinggal reserve, kemarin itu aku udah reserve ini nih, audio recorder gitu. Nah ini, aku pengen kasih kalian lihat ya. Jadi di sini itu banyak banget barang yang bisa dipinjam secara gratis. Mulai dari mouse, laptops, webcams, calculator, bahkan SSD. Nah ini laptopnya juga nggak main-main guys. Ini MacBook 2015, dari 2014 sampai 2017. Ini ada iPad juga, ada iPad yang paling baru juga. Tuh, iPad Air Pro 5th Gen. Ada Apple MacBook Air yang 2021 juga ada gitu loh. Cuman lagi not available. Dan ini tuh masing-masing punya intervalnya sendiri. Jadi misalnya untuk yang Apple MacBook Air 2021 ini kalian cuma bisa pinjam selama 54 hari gitu. Dan setelah 54 hari itu selesai, kalian bisa pinjam lagi. Jadi bener-bener ini banget, enak banget gitu. Nah ini kalian lihat banyak banget ya pilihannya. Ada yang Windows juga, ada iPad, dan ini proyektor juga ada, kamera juga ada. GoPro ada juga, terus ada video cam yang gini aksesorisnya, bahkan ada gimbal guys, gila, gimbal stabilizer, ada tripod juga. Dan wah, ini ada 3 tempat ya, jadi di UW itu terbagi menjadi 3 tempat dan aku bisa ambil dari yang mana aja gitu. Jadi membantu banget bagi bagi mahasiswa yang kayak nggak punya laptop gitu atau nggak mampu, itu bisa pinjam dari sini gratis gitu, bahkan iPad juga. Nah di sini peraturannya masing-masing mahasiswa itu boleh pinjam banyak barang, tapi satu kategori itu cuma boleh satu. Jadi misalnya satu laptop, satu iPad, satu kamera, satu proyektor, satu audio recorder. Itu pokoknya kalau masuk ke dalam kategorinya itu masing-masing cuma boleh satu, tapi kalian boleh pinjam banyak gitu. Dan ini sangat-sangat asik sih. Ya udah kalau gitu aku langsung aja berangkat ke kampus, kita ambil barangnya ya. Aku juga pertama kali nih coba ini. Jadi siapa tahu nanti kalau laptop rusak atau butuh barang-barang lagi di sini aku bisa pinjam lagi ya. Oke guys, udah nyampe. Ini di belakang aku Cizolo, ini Odegaard, Red Square. Ini kita masuk ke Kane Hall. Dulu aku pernah buat tour kampus kan, udah pas masih di Bellevue College. Itu masuk ke gedung ini, masuk ke salah satu kelasnya gitu guys. Sekarang masuk lagi. Let's go. Nah, ini welcome to Kane Hall. Ada yang STLP. Ternyata ada fotografi sama UW video di sini. Oke, we'll see guys. Ini aku pertama kali kesini loh. Soalnya ini kayak di bawah tanah gitu. Nah ini basement level. Jadi kita ke yang ini kayaknya. 035. I am here, so that way. Oke. Ya bener guys, ini STLP. Oh gede juga di dalamnya, stallnya stok. Banyak devices ya. Itu ada yang pinjem MacBook guys. Cooks. I tried to reserve. Oh okay. It says it's unavailable now. Yes. It was available, but I couldn't reserve it. So due to them not returning their equipment. Were you specifically interested in the Oculus or just the other? Yes. And sebelah pinjem laptop guys. Not a lot of people reserve this item yet. No, they're not too busy. Yep. Yes, that seems. And sorry that took so long for you. And no worries. That works out well for you. People should be returning their the iPads that they borrowed. All right, thank you. Yeah, of course. You have a nice day. You too. Selesai guys. Ini kursinya keren guys. Jadi dilipat gini, tinggal diginiin, terus dia bengkok gitu. Ada lekukannya, gile, keren banget. Kita coba masuk kelas ya. Iya, ini iseng-iseng aja nih. Tapi nggak sampai dalam, oke. Wow. Gile, rame banget. Oke, keluar. Ini guys, kalau suasana ganti jam pelajaran di Red Square itu paling rame. Karena ini bener-bener jantungnya kampus. Jadi rame banget. Biasa lebih rame lagi dari ini. Oke guys, udah parkir sepeda, udah nyampe di Trader Joe's. Nah ini adalah tempat aku biasa belanja karena di sini itu yang paling murah yang sejauh ini aku pergi. Ini karena mereka buat their own produce, jadi bisa lebih murah. Jadi semuanya dibuat sendiri gitu. Ya pisangnya habis guys. Oke, mari kita pilih ya yang agak bagus, yang masih belum terlalu mateng. Ini kelihatannya oke sih. Gede juga, soalnya rata guys, 19 sen per satunya. Ini lumayan bagus nih. Oke, milk. Aku ambil yang ini karena lebih worth it ya. Aku nggak habis kalau satu gini. Soalnya kan mereka ada tanggal expiry-nya, ya kan? Jadi aku ambil yang ini guys. Ini 1,89 liter. Harganya $2. Biasa aku beli yang ini guys, jadi Trader Joe's. Kan ini dibuat in-house kan, brand mereka sendiri. Ini harganya itu $5. Cuman hari ini aku lihat yang ini bagus banget, ini cantik banget. Bener-bener cantik banget anggurnya. Harganya 50 sen lebih mahal. Jadi aku ambil ini, pengen coba. Ini itu yang paling murah yang aku bisa temuin di supermarket ya. Ini merek Trader Joe's juga, jadi in-house. Kita cek masih utuh semuanya ya. Oke, sip, ambil satu. Oke, terakhir kita cari cereal ya. Nah, ini ada, aku kaget guys barusan lihat ini, harganya murah banget. Yang biasa aku beli itu 2 kali lipat ini. Jadi ini $2,29. Nah, tapi ini cuman brand flakes-nya aja, jadi cuman yang coklat-coklat ini. Ini ada pisang blueberry, ini cuman pemanis aja ya. Seperti janjimu ya yang manis. Jadi kita ambil ini, aku pengen cobain juga. Ini murah banget guys. Oke guys, ini aku cantolin di sepeda ya, kayak gini. Nah, jadi ini aman, nggak kena roda. Nah, jadi aku nggak perlu tenteng berat-berat, cuman paling nggak seimbang aja sepedanya ya, agak oleng dikit. Iya, yeah, ini udah sama Ko James guys. Halo guys. Udah siap ya kau foto? Udah siap. Thank you Leo udah mau bantuin Leo. Yes, of course. My pleasure. Oke, kita foto-foto. Yeay, gimana kok rasanya foto-foto wisuda? Oh, seru dong. Koko ini online ya? Online kemarin, full 1 tahun. Full ya? Program master, jadi belajar dari Palembang kemarin. Ya, jadi terus bisa kesini ya? Akhirnya seneng banget ya, gila. Tapi ya gitulah, jadwal tidur kebalik kemarin gitu. Tapi worth it lah, kayak belajar banyak gitu ya. Iya, nice. Pas lulus baru datang in person. Iya, even gak sempet in person loh. Oh iya, baru setelah graduation baru ini datang gitu. Jadi ini ya foto-foto lah sekalian. Foto-foto ya. Tutupnya di atas jam 5 cuman. Oh, the gate closes at 5. Oke. Okay. We're on the Cizolo library. Dari ujung situ aja. Dari ujung situ. Cizolo library. Wah, bagus banget. Bagus ya? Pertama kali ngerasain setelah jadi alumni. Belum pernah pakai pas belajar gitu. Iya ya. Back to Parker Hall. Ini lantai 3 dan 4 itu punya MBA loh kok. Oh ya? Yes. Oh. Jadi lantai yang sekarang kita ini itu undergrads. Tapi yang di atas itu reserved for MBA. Masters students, grad students. Sayang ya. Yeah, I wish I could have studied here, but educationnya tetap sama kan. Iya. Oh. Wow. Ya masuk sini. Punya pacar. Akhirnya udah selesai ya kok. Selesai juga akhirnya. Thank you Ale. Thank you. Aku jadi tahu spot-spotnya nih. Mantap. Tahun depan. Iya nih udah. Kita start jam berapa tadi? Tadi 4, jam ya? 4 lewat. Sekarang jam 5:28. 1,5 jam. Cepet ya. Udah ini ya. Udah gelap. Ya. Iya udah gelap. Jam 5 udah gelap guys. Tapi produktif hari ini. Yes. Ya ada lampu itu dari mobil. Lightingnya jadi. Tahun depan giliran aku nih kok. Mantap nih. Iya nih, jadi kita udah tahu kan di mana aja yang bagus-bagus kan. Yes. Gitulah tapi semangat loh, 1 tahun lagi loh. Yes, tahun terakhir. Iya, tahun terakhir ya. Tadi ada foto-foto buat aku juga ya, staf gitu ya. Aku pinjam atributnya. Mantap boleh. Ini foto-fotonya. Oke kok, ya udah ya. Yuk kita pergi makan dulu sekarang. Udah lapar ya. Hey guys, it's 7 o'clock. Tada. Aku udah pulang. Ya tadi habis foto-foto Ko James, kita pergi makan. Terus mampir Happy Lemon, beli bubble waffle. Ini jajanan dulu sih. Pas di Bellevue ya selalu jajan ini. Kebetulan di UW ini ada, di University Village. Jadi deket aja. Hehehe, aku ganti guys, ini jadi favorit aku sekarang. Avocado matcha. Enak banget guys, parah. Aku nggak tahu di Indonesia ada nggak ya ini. Tapi kalau ada, kalian harus coba di Happy Lemon. Ini bukan endorse ya, tapi beneran enak sih, aku suka. Ya, jadi that's a recap of today. Yang tadi awalnya aku mulai dengan pinjam ini. Ya, pinjam alat audio recorder ini. Sebenarnya aku juga bisa pinjam laptop, iPad gitu ya. Tapi tahu diri lah ya, aku udah punya. Jadi ya biar dipinjam sama orang yang lebih membutuhkan. Aku kebetulan memang butuh ini sih, jadi aku pinjam ini. Tadi ada 2 orang pinjam laptop guys, mantap sih. Terus habis itu aku pergi belanja. Habis belanja aku syuting, photoshoot gitu sama Ko James tadi. Ya udah guys, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan ya semoga bisa memberikan warna yang baru di video ini ya. Thank you guys for watching. You guys have a great day. Bye bye. Yeah.